Salam sejahtera, selamat petang kepada para wartawan yang sudi hadir, yang telah menunjukkan bukan sahaja melalui kata tapi tersurat dalam sosial media dan juga kenyataan-kenyataan media yang telah dilaporkan oleh para saudara-saudari di sini, para wartawan dan juga oleh media arus perdana. Terima kasih atas solidariti yang telah ditunjukkan yang bernas untuk saya tidak mengulangi apa yang saya mengulangi statement, iaitu memetik, saya guna istilah memetik ayat suci Al-Quran dalam konteks politik. Saya guna istilah memetik kerana tuduhan adalah bahawa saya tafsir. Saya tidak menafsir, saya hanya memetik menggunakan ayat itu. Dan itu pun adalah atas cadangan penyokong PAS dari parti gerakan dan mana-mana parti lain dan mana-mana saudara senegara yang tertular dalam social media, termasuk daripada parti atau yang menyokong parti PAS yang menyerang saya lah, dan juga parti gerakan yang juga menyerang membuat kesilapan. Mengapa dahulunya sewaktu DAP pernah suatu ketika dahulu dalam satu wadah dengan parti PAS, boleh sahaja malah digalakkan untuk belajar Al-Quran, boleh sahaja, tetapi saya pula yang tak tafsir, bukan lafaz bahasa Arab asalnya, pula diserang bertubi-tubi dan tak boleh. Saya sangsi. Tetapi tidak mengapalah. Saya sudah memohon maaf. Bagi saya di sini untuk menyatakan terima kasih atas sokongan, minta maaf bagi semua pihak yang pernah buat kesilapan yang sama, dan mohon supaya jangan kita polemikkan ini, sebab saya kalau kita tengok berunsur ketegangan, malah ada yang bersifat ancaman terhadap kehidupan saya. So saya tak buat laporan polis sebab saya sedar dan tahu kebanyakan tahu bot. Jadi saya ingin menyeru supaya kepada kawan-kawan yang membaca dan tengok komen yang ada dalam social media saya, jangan termakan dan jangan berdarah-darah lah social media pada hari ini sampai ancaman mati. Jadi itu setakat ini saja. Saya tak pasti rakan-rakan lain ada apa-apa komen yang nak ditambah. Dan last, satu benda last, saya baru teringat, bukan saja buat kajian saya sendiri, saya bertalaki dengan orang yang alim, telah bermuzakarah dengan beberapa orang yang alim, beberapa orang ustaz, baru saya berani diajarkan, diajarkan oleh pihak yang alim dan arif dalam perkara tersebut.